Wanita berusia 19 tahun berinisial GS ini tak kuasa menahan amarahnya di ruang tunggu Satreskrim Polresta Medan. Setelah selama lebih dari 2 tahun, laporan pengaduan kekerasan seksual yang dialaminya tidak kunjung mendapat tanggapan dari pihak kepolisian. Warga Perumnas Mandala Medan, Sumatera Utara ini terus berteriak menghujat pihak kepolisian yang terkesan tidak pernah memperdulikan masyarakat kecil dan lebih mementingkan laporan pengaduan masyarakat telikarangan berduit. Orang miskin, orang miskin, makanya kami berkata sampai sekarang kasus kami digantung. Katanya mau persidangan, dengar kata mau dibebaskan tanggal 28 bersih. Apa itu sama apa kayak gitu, dibebaskan bersih. Amukan GS ini beralasan karena sebelumnya pada April 2012 lalu dirinya telah membuat laporan pengaduan setelah mengalami tindak kekerasan seksual yang dilakukan sang pacar berinisial LB yang merupakan tetangganya. Setelah LB tidak kunjung menikahinya, meskipun keduanya sempat hidup bersama. Selain itu, LB kini diketahui telah memiliki kekasih baru. Aksi GS ini sempat menjadi tontonan sejumlah pengunjung Polresta Medan karena selama hampir 5 menit GS terus berteriak histeris. Aksi GS baru berakhir setelah Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Medan, Ajun Komisaris Polisi Uli Lubis yang menangani kasus korban, membawa GS masuk ke dalam ruangannya untuk ditenangkan. Dari Medan, Sumatera Utara, M. Harizal, Metro TV.